campurin lagi. Empuk dagingnya. Ah. Aduh, aku mau rawit-rawitnya ya, pindahin ke sini ya. Biar makin segar. Kita beralih ke udang sambal. Unik ya, dari cara penyajiannya. Naruh udangnya pun sampai disusun sama dia, harus diri. Assalamualaikum, baraya-baraya Tete Sadayana. Sekarang Tete lagi ada di jalan ya. Dan sekarang sudah waktunya makan siang. Aduh, harus cari tempat makan ya. Waktunya makan siang, makan apa? Makan apa Tete? Yang Tete cari memang selalu tempat makan, iya kan? Pastinya Tete nyari tempat makan yang enaknya. Pedas-pedas, gurih-gurih gitu. Kemana kita? Tungguin, ikutin aja ya. Pasti makanannya endok. Ya ampun, ini teh aku teh mau cari makan apa mau piknik? Asa alus kieu tempatna. Aduh, kita cari aja lihat di dalam katanya ada menu-menu endol. Hayu, masuklah. Ini sih, iya. Wah guys, lihat nih menu-menu yang hadir di hadapan kita ini tuh. Ini penuh dengan lemak dan pastinya pedas-pedas. Ada nasi liwet, ada iga bakar kambing, ada udang sambal. Nah banyak nih yang nanyain ke Teteh sebagai food vlogger ya. Yang setiap hari tuh makan makanannya yang berlemak kayak gini. Emang Teteh gak worry kolesterol tinggi? Nih, Tete kasih tahu ya rahasia Tete untuk jaga kadar kolesterol normal. Rahasia Tete supaya kolesterol tetap terjaga, rutin konsumsi minyak ikan. Karena kata dokter, minyak ikan bisa menjaga kadar kolesterol tetap normal dan bagus untuk kesehatan jantung. Pilihan Tete, Blackmores Omega Daily Odorless. Tete pilih Blackmores Omega Daily Odorless karena udah mengandung dosis 2 kali lebih banyak dibanding minyak ikan biasa. Buat yang gak nyaman minum minyak ikan, tenang aja. Ini tuh tidak berbau loh, karena ya sudah mengandung ekstrak lemon dan vanila. Dan yang paling penting, tentu saja ini sudah halal MUI ya. Kita minum dulu sebelum makan. Makanya Tete selalu siap makan enak dengan happy dan bebas lori. Kalian juga harus jaga kadar kolesterol tetap normal ya. Biar bisa makan enak terus, ikutin Tete. Yuk kita makan. Kita mulai dari yang mana dulu ya? Nasi liwet nih. Jadi nasi liwetnya ya nggak cuma nasi liwet, di sini kayaknya dikasih kayak cumi juga nih. Cumi yang udah dibumbuin, cumi mercon gitu ta. Wow. Waduh, dari aromanya aja ya, wangi nata ini sengit pisan. Wangi banget. Ini ada iga kambing. Di banjurnya ini tuh udah disediain sambelnya ada 2 macam. Ini sambel kecap sama potongan rawit dan juga tomat. Iya teh, rawit tomata. Banjurkan. Tambahin biar makin seger. Dan tadi Tete pesan udang sambal. Lucunya, lihat nih tempatnya kayak batu-batu gitu tah. Kita ambil ininya, si iganya.
Wah, meni empuk begini. Gak perlu effort ini mah tuh. Lihat, dagingnya tebel tapi empuk. Kita coba dari nasi liwetnya dulu ya. Ini bener kan cumi, kayak cumi mercon balado gitu tah. Bismillah. Enak banget. Pedas cuminya. Terus nasi liwetnya juga pulen. Ada berasa bumbu-bumbunya. Tapi yang gak nyetrong banget. Karena kalau nasi liwet tuh yang penting ada kerasa aja. Kayak gurih dari bawangnya. Ada asinnya. Kasih garam dikit. Jadi gak plain gitu rasa nasinya. Kita coba ini nih. Iga kambing bakar. Iganya tadi gede banget ya. Bismillah. Wow. Daging kambingnya empuk. Ada seliwiran aroma-aroma kambingnya tuh masih tetap ada tapi enggak yang nyetrong gitu. Jadi masih tetap berasa makan kambing. Kadang kalau makan kambing yang tidak berbau ada aroma-aroma kambingnya sama sekali, kita gak ngerasa kayak makan daging kambing kan. Ini ada sedikit tapi gak nyetrong empuk dagingnya. Aduh, aku mau rawit-rawitnya ya. Kita pindahin ke sini ya. Biar makin segar. Rawit dan tomat-tomatnya. Kita beralih ke udang sambal. Unik ya, dari cara penyajiannya. Naruh udangnya pun sampai disusun sama dia, harus diri. Udangnya gede-gede. Kasih sambalnya ya. Ini udangnya. Cocol sama sambalnya. Seenak apa sih udang ini? Bismillah. Udangnya tuh manis. Tandanya udangnya fresh. Kalau seafood itu memang harus diperhatikan. Harus benar-benar fresh, jadi tidak berbau ya. Dan rasa manis dari seafoodnya itu sendiri tuh kalau fresh benar-benar keluar. Sambelnya pedas, tapi yang gak nyiksa banget pedasnya. Lebih banyak ke gurih, karena ini lebih dominan ke sambal bawang. Campurin lagi. Aduh, ini gurih pisannya si kambingnya. Lihat lemaknya banyak, dagingnya tebel. Nikmat kan? Nikmat banget. Makan ini nikmat banget. Tapi kalian ngeri kolesterol. Jangan ngeri dong. Kan barusan aku udah minum Blackmore's Omega Daily Odorless. Jadi aman bestie. Yuk mari. Tapi emang cocok pisan sih dia kasih cumi. Kayak cumi mercon gitu di atas si nasi liwetnya. Udah jadi lauk tersendiri tuh. Duh, ini saking nikmatnya ya. Sirna seketika. Tambah lagi bestie. Jadi satu besek. Ini namanya besek kalau di Garut ya. Kalau di tempat kalian apa? Besek sama. Ya. Jadi satu besek ini bisa untuk 4 orang kalau menurutku. 3-4 orang lah ya. Udah ada rawitnya. Bawang putihnya melimpah. Ditambah lagi si cumi-cuminya manja ini. Tambah lagi udangnya ya. Pedasnya dar-dar dari semua kondimen yang ada di sini dapat. Dari udang dapat pedasnya, dari
kambingnya juga dapat. Dari nasi liwetnya sendiri juga itu ada banyak cabe udah dari cumi dan dia kasih cabe terpisah juga. Uhuy. Kasih lagi iganya. Duh, ini endol tapi tadi setelah aku teliti, aku kan pesen iga ya. Iga kambing. Tapi kalau aku lihat kok ini kayak ada sumsumnya. Kayaknya ini paha ya, yang datang paha. Makanya aku bingung. Iga apa paha? Paha kayaknya. Alhamdulillah makanannya habis guys. Nikmat pisan Masya Allah ya. Makan nasi liwet, ada kambing bakar, salah bukan iga, ini kambing ya. Kambing bakar bagian paha kayaknya atau enggak dengkul ya ini ya. Pokoknya bagian kaki lah. Iga mah rusuk-rusuk seperti itu. Kalau ini udang ya. Nah, buat kalian yang penasaran Teteh makan di mana sih? Kok kayaknya nikmat banget. Ini aku tuh lagi ada di daerah Jakarta Selatan ya. Di Senopati, tepatnya namanya Senyata. Nah, di sini biasanya kalau makanan Sundaan ya bisa kita makan lesehan. Ini di daerah Senopati ada nih ya, lebih pricey gitu. Harganya berapa sih Teh kalau makan Sundaan di situ? Di sini nih, ini aku pesen nasi liwet. Nasi liwet ini harganya Rp120.000, bisa untuk 4 orang. Ini ada kambing bakar. Kambing bakar Rp160.000. Nah, ini udang. Udangnya bisa untuk 4 orang juga, Rp158.000. Komplit kan informasi dari Teteh, segala macam sampai multivitamin yang Teteh konsumsi nih biar jaga kolesterol Teteh, konsumsi Blackmores Omega Daily Odorless. Makanan-makanannya mulai dari harga, tempatnya udah komplit. Udah, waktunya Teteh pamit undur diri, hatur nuhun udah ngikutin konten Teteh. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Assalamualaikum. Oh,